up. Oke, okay, halo sob guys, balik lagi bersama gue Fian di sini dan kita bakalan shitposting senang-senang lagi guys. Shitposting senang-senang lagi. Anyway, thank you banget buat Subur Gaming yang udah nge-share channel gue di channel pribadi dia. Buat kalian yang udah lama di channel gue dan mungkin belum tahu Subur Gaming, jangan lupa juga untuk cek channelnya dia karena dia juga teman lama gue dan mungkin seharusnya kalian udah tahu sih kalau seandainya kalian dalam channel ini ya. Thank you buat 1000 likes ya. Sorry banget gue nggak bisa balesin komen kalian satu-satu, tapi gue udah baca komen kalian semuanya dan gue udah love-lovein semua komentar yang gue suka kok. Thank you banget buat semua support dari Sarak Subur. Anyway, dan ya, yeah, let's start into the first meme. Yang pertama, kenapa sih video meme kayak gini kayak suka banget gitu pakai lagu-lagu koplo dangdung 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 dung dangdung ding dung dangdung gitu. Mit mit mit. Gak demen gue. Sebenarnya sih gak masalah dengan lagu-lagu itu, cuma copyright yang gue gak suka sih. Aduh, kayak gini nih TikToker itu kan. Aduh. Hardware laki, software bajakan. Skip skip skip. Gue gak sanggup nontonnya. Gak kuat, gak kuat. Gue perokok. Dibanding beli rokok, betul. Oke, nabung, bagus. Satu bulan dapat 600 ribu kalau kalian nggak ngerokok. Siapa faedahnya nabung bapak? Sangat memotivasi gitu. Orang udut, paru-paru, orang smile. Gua nggak perokok sih dan nggak mau. Apa sih si bapak? Aduh, bundanya mana sih ini? Si bapaknya mulai aktif nih. Bunda, bunda, bunda. Aduh. Bisa nggak sih orang-orang TikTok ini tuh sebenarnya berhenti ngeduetin video TikTok di saat mereka sebenarnya nggak punya apapun untuk nambah-nambahin ke TikTok ya? Gue setuju sama dia. Paling sering nongol tuh kayak ginian gitu kan. Ada apa sih, janda the beginning apa? Ah, nggak penting. No, God! Barista nengok tuh seorang-orangnya pada kabur. Nggak jelas banget sumpah iklannya. Feel free to skip guys. Iya, AdSense, tapi gue lebih mementingkan kewarasan kalian guys. Baik dulu ke video yang tadi guys. Ya, kita nggak perlu tahu sebenarnya kalian tuh nontonnya tuh kayak gimana. Apa sih tangan yang hiperaktif banget? What? Itu perut siapa? Kaki siapa lagi? Ya ampun, astaga, ini manusia-manusia mulai aktif ya ampun di internet. Ini apa lagi? Ada anjing ikut-ikutan, coba kenapa gitu? Ini kenapa ikut-ikutan ngerangkap? Oke siap, cosplay doggy. Cosplay guguk dia. Gue suka, gue suka. Gue suka yang barusan ya, itu TikTok tapi kreatif. Gue suka. Oke, salut. Anyway, apakah kalian tahu kalau sekarang ada yang namanya lomba TikTok yang sudah dibubarkan? Ya sebenarnya gue juga gak ngerti siapa yang mau dilombain di TikTok gitu. Penasaran lombanya apa aja? Apa ada adu dark joke-nya? Tapi dark joke Indonesia garing. Kalian cringe kan ngeliat itu? Sama, gue menyesal ngerekam barusan. Dan, apakah kalian tahu sandai zaman sekarang di Facebook juga ada yang namanya Light Joke Enjoyer? Ujung-ujungnya agama-agama juga sih. Gue gak tau mau komen apa. Gak, gue ngeliatin video-video TikTok kayak gitu. Dark jokes. Next video. Kayak mobil. Kalau di luar negeri tuh kalian perlu tahu ada yang namanya Derek. Ada yang namanya Derek tapi, oh my god, itu. Ah! Gue bahkan bukan pecinta mobil, gue bukan hobis mobil, tapi gue ngeliat itu, gue yakin diantara kalian para hobis mobil pasti ada yang menangis ngeliat itu barusan ya. Mobil antik dirawat baik-baik, ditarik sama mobil derek, ditabrak. Oh my my. Sampai sini. Ini kayak film-film zaman dulu ya. Apa sih? Gue sampai sekarang masih heran kenapa orang-orang Indonesia yang terutama penonton-penonton zaman dulu ketika nonton sinetron tuh kayaknya tertarik banget gitu sama muka. Zoom in gitu. Seolah-olah tuh kayak, you see my face? Look at this my face, yo bro my face. Look at my face, you can see my face. Lihat ini makeup yang dipakai nih. Makeup yang dipakai nanti kredit ditulisin gitu kan. Makeup yang digunakan ini gitu kan. S3 marketing zaman dulu tuh cuman gak ada orang yang ngerti gitu kan. Kita lanjut nonton dulu ya. Bentar guys, dia jatuh dari detik 00.0.206 sampai detik 25 masih jatuh guys. Berarti itu 19 detik. Selama 19 detik dia sudah jatuh sejauh 1770 meter.
bisa jadi 1,7 km guys. Itu jatuh 1,7 km. Itu tuh berasa jalan dari rumah gua ke mall. Bahkan bangunan tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa itu tingginya cuma 828 meter. Dan orang ini baru saja jatuh dari ketinggian yang lebih dari 2 kali tingginya Burj Khalifa guys. Itu emang keturunan Superman semua. Kadang-kadang tuh yang kayak gini guys mengingatkan gue kan alasan kenapa gue nggak perlu beli TV lagi di masa mendatang. Terus semuanya balik ketawa. Tuh kan apa sih mukanya di zoom in lagi, itu mau promosi kumis atau gimana sih? Tuh jangan pernah mimpi buat mencelakakan orang. Langsung ke tahap selanjutnya aja. Karena saya nggak bersalah, akhirnya saya diselamatkan oleh kekuatan gaib. Karena saya nggak salah, jadi saya diselamatkan oleh kekuatan gaib. Kekuatan gaib ada sesuatu yang salah. Tapi kamu diselamatkan oleh kekuatan itu karena kamu tidak bersalah. Heran gue tuh kadang-kadang sama kayak gini. Bokap lain ngabarin lagi di mana dengan kirim foto ke grup WA keluarga. Bokap gue, shalom kak, by the way kenal om ini nggak ya? Omnya nyuruh aku nge-DM kakak lewat Twitter. Astaga bapak saya! Si bapak mulai aktif di sosial media ya. Itu ngomong-ngomong ceweknya siapa by the way? Apa jangan-jangan si bapaknya orang random diminta foto sama dia terus minta DM ke anaknya? Si bapak mulai aktif. Itu yang beli skincare mahal-mahal pakai masker inilah itulah krim ini itu perawatan kesana kemari apa sih faedahnya? Biar dipuji sama orang-orang atas kecantikan lu biar pacar lu nggak ngelirik yang lain. Tugas wanita itu menyenangkan suami dan bagi yang belum suami nggak usahlah cantik-cantik glowing buat apa coba? Gak ada faedahnya tau, capek dihina sama orang-orang ya tinggal nggak usah dengerin lagi itu aja kok susah. Emang istri kalian siapa? Ini yang bikin status kayak gini tuh gue perlu pertanyaan gitu kan? Tugas wanita itu menyenangkan suami, emang istri lu siapa? Dia mau dandan gue bukan buat nyenengin lu. Gair banget nih orang. Logikanya lucu anjir. Hey, mereka berdandan itu buat menyenangkan diri mereka sendiri atau enggak memberikan tampilan terbaik untuk orang-orang, menampilkan diri terbaik. Emang kalian enggak mandi keluar gitu kan ngerasa, aduh gue pengennya tuh disayangin sama seseorang yang menerima diri gue padanya. Iya, orang nerima lu apa adanya tapi bukan nerima lu yang udah jadi sabut bekas cuci piring juga kali. Minyakan gak jelas. Mandi. Di luar negeri kita punya Cyberpunk 2077 yang nanti akan rilis dengan RTX Ultra, RTX 3080, VRAM 10GB, Intel Core i7-6700, dan dibintangi oleh Keanu Reeves. Dan di Indonesia kita punya Free Fire. Coba pakai kaos hitam polos, jam tangan sama celana koloran. Suka aja liatnya damage bukan main. Kenapa gitu cewek demen liat cowok koloran? Apa yang mau dilihat? Tolong jangan sampai ibu-ibu aku liat ini otomit ame. Anakku tolong jangan lihat hal ini. Den, kenapa sih cowok ganteng itu cuek? Kata siapa? Gua gak cuek tuh. Den? Yang bilang lu ganteng siapa? Cowok-cowok kegeeran kayak gini ya, Bu. Sama kayak yang tadi. Bahagiakan suaminya. Emang siapa yang mau jadi istri? Aduh, itu cover apaan sih? Ini behelnya apaan sih? Sumpah, gue berasa pengen nyari ikan lele di empang. Mau sih ngeliatin behelnya. Kenapa gitu fishnet yang pun udah kayak stocking? Itu dimasukin paha orang misalnya. Trend apa lagi sih itu? Gue gak kuat nontonnya, cuy. Kenapa sih tren-tren di Indonesia tuh antara anehnya aneh keren banget dan diikutinya tuh menyenangkan? Atau enggak tren yang saking anehnya tuh jelek banget yang sampai di-share banyak orang karena saking jeleknya gitu. Sangat jelek untuk di-share, untuk dihina-hina gitu. Untuk setiap cringe yang kalian lakukan, ada Abyss Mage yang meninggal, guys. Kalian namain Genshin Impact, tolong jangan melakukan hal-hal yang cringe. Abyss Mage mati. Kehadiran Rizky Febian di nikahan Sule jadi sorotan. Bayarannya disebut mahal. Selain ngundang Rizky Febian, Sule pas nikahan juga ngundang anaknya. Ortu kita aja nggak ngundang anaknya pas nikahan. Achievement unlocked. Cerdas. Sebenarnya gimana cara ortu kalian bisa melahirkan kalian di saat mereka belum nikah ya sebenarnya. Di sini ada yang pernah jadi copet. Kalau mau nyopet yang pertama kali dilakukan apa ya? Maaf pemula. Pengangguran dan lemah iman itu pondasi awal Mas Jel. Siapa yang di sini cita-citanya jadi pengangguran dan mau jadi copet? Kebayang enggak sih kalian udah dewasa masih aja gitu dipegangin kepala sama satpam yang masih lebih muda, yang kayaknya lebih muda dari kalian udah gitu dibilangin ih bandel. Jangan gue. Dia ngeliatin tuh soal track lagi dong. Aduh bapaknya mulai aktif ya bunda. Di video kali ini kita melihat banyak sekali bapak-bapak yang mulai aktif ya bunda-bunda sekalian. Walaupun hujan petir masih kan kulewati, badai lautkan ku seberangi, gunung kan ku daki, itu semua ku lakukan demi kamu. Oh, terus tadi malam kenapa gak jadi ke rumah? Grimis. Tong kosong nyaring bunyinya. Berakit-rakit ke hulu, berakit PC kemudian.
What's up? Oh! Oh! Oh, iPad-nya dibuang sama dia. A-size kilos. Oke, okay, masih gak tau A-size kilos apa, jangan lupa untuk cek video sebelumnya, oke okay, guys? Anyway guys, thank you buat semua yang nonton. Kalau sana kalian terhibur sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya, di shitposting senang-senang berikutnya. Yang mau submit meme atau mungkin kalian pengen minta gue lihat, jangan lupa nanti gue bakal bikin Twitter. Untuk sementara emang belum ada, dan sebenarnya gue udah ngomong dari berbulan-bulan lalu di shitposting episode-episode sebelumnya, dan gue masih belum bikin. Sorry for that, yang nanti gue bikin, sabar ya. Untuk sementara kalian bisa submit ke Instagram, tag gue di Instagram atau DM. Jangan lupa, karena gue bakal lihat juga komentar-komentar dari kalian, dan gue bakalan juga ngeliatin DM-DM kalian di Instagram gue. Atau jangan lupa juga kalian bisa nge-add FB gue, Laudavian, di sini follow dan like. Dan jangan lupa juga untuk nge-DM di situ atau mungkin nge-tag gue. Go ahead. Dan jangan lupa juga gue juga ngeliatin komentar-komentar kalian di YouTube channel gue. Meskipun di shitposting kemarin gak semua komentar gue reaction, tapi gue baca semuanya kok. I read semuanya satu-satu, one by one. Dan sekali lagi, thank you buat Subur Gaming udah nge-share video gue kemarin di channelnya dia. Dan Sanak Subur yang udah visiting channel gue juga. Dan sekali lagi, gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching, happy gaming-in. Bye-bye.